Lu Guangzhou dan juga dari pemain dari Cina kita kenal, kita tahu juga pasti punya pemain-pemain yang bagus juga dari segi fisik dan teknik. Jadi satu hal yang saya siapin ya, saya harus siap lebih capek aja sih waktu semalam sebelum itu. Jujur di game pertama itu cukup nervous. You know, kayak main only smashing and smashing. And then ya waktu di game kedua coba buat lebih okay, relax, calm down, and then baru bisa buat lebih mengembangkan pola main. Coach bilang buat it's okay, katanya nggak apa-apa, it's okay, coba lagi aja, it's okay, satu-satu gitu, jangan kepikiran jauh banget dulu supaya mereka lebih rileks aja. Dan di final itu memang setiap mereka lihat saya bilang bagus, it's okay. Oh, he was waiting for it. That's good anticipation. And then hit it into the net. Sebisa mungkin saya jangan kalah. Karena ini udah final, kita nggak tahu juga. And he spots a challenge. He's challenging. It was indeed out. Tugas saya di tim untuk bermain saat itu bisa terselesaikan dengan baik, bisa menimbang poin. Apalagi di final match hari itu, jadi seneng dan wah, lepas sekali sih. Saya tanya sama Kevin, apa tetap bagaimana? Ya, kalau menurut Sinyo, menurut Gideon, mereka siap. Tapi kalau lihat dari bahasa tubuh, dia sudah lelah. Jadi saya punya pemikiran, saya istirahatin dia. Nah, kalau dia istirahat, otomatis Fajarian yang harus naik. Kalau menurut saya sih, pelatih luar biasa, maksudnya dia bisa yakin bahwa kita yang dimainkan di ganda pertama. Padahal di atas kita masih ada ranking 1, ranking 2-nya. Di partai final itu saya lihat mungkin juga mereka malah mereka yang tertekan gitu. Jadi malah kitanya juga mainnya nothing tulus, enjoy. Karena kan kita juga istilahnya ada di bawah mereka lah di posisi saat itu. Walaupun mereka juga partnernya baru, pasangan baru. Tapi kita nggak terlalu memikirkan gitu loh. Jadi mainnya malah enjoy, nothing tulus gitu. Stepsnya kayak plong gitu. Ini final Thomas Cup dan bisa nyumbang poin. Meskipun waktu itu tim Indonesia belum juara kan, masih ada partai-partai berikutnya. Setidaknya tugas kita di Thomas Cup selesai. Gitu. Tugas bermain ya, bukan tugas supporter masih ada. Gitu. Sebenarnya ketika kita menang melawan Denmark, saya merasa cukup confidence untuk kita bisa meraih gelar juara. Tapi saya coba untuk menahan rasa itu agar tidak terlalu berlebihan. Ternyata Si Yuki tidak bermain, dan akhirnya Lu Guangzhou harus main di pertama. Dan setelah tahu Lu Guangzhou yang main pertama, confidence saya lebih naik lagi. Sebelum memulai match ketiga, sebenarnya tidak ada kepanikan. Balik lagi, saya berpikir now or never. Jadi saya membuat poin itu 0-0 lagi. Indonesia nggak leading 2-0, tapi saya berpikir bagaimana caranya untuk saya bisa membuat diri saya tuh terkontrol lagi. Oh, that is unbelievable.
is happening again. Yes, Thursday rabbit to the net, getting the shuttle. I'm ready to serve. Yes. It's match point opportunities. Thomas Cup points on a run of 7 straight points for Jonathan Christie. Saya nggak pernah terpikir bahwa satu poin lagi kita bisa bawa pulang Piala Thomas. Dan itu adalah bukan hanya mimpi saya, tapi mimpi dari seluruh tim dan mimpi juga dari seluruh masyarakat Indonesia pasti. The 19-year wait is over. Ketika selebrasi, sebenarnya jujur saya nggak tahu siapa aja gitu karena semua data. Makanya saya nggak masuk langsung ke lapangan, saya nggak tahu. Ikut. Ya surprise, 19 tahun nggak pernah pegang lagi. Baru pegang lagi piala itu. Saya gendong Anthony. Sebenarnya ada Daniel duluan, cuman ya, terlepas. Daniel terlepas, tadi saya kedua. Ya kepleset aja. Di detik waktu menyanyikan di podium, waktu menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, itu benar-benar terasa. Pasti terharu ya, terharu, senang, bangga, semua campur aduk. Karena, apa ya, sudah lama juga kan, saya juga mungkin main sudah lama di Thomas Cup, baru bisa dapet. Ya waktu itu kita emang happy bener ya, jadi ya udahlah. Lupa saya juga ngomong-ngomong apa juga, jadi, udah lama kan kita ngejar-ngejar Thomas, tapi nggak mau pulang Thomasnya. Akhirnya mau pulang juga kali ini.